soalan esei 2. Okey, soalan yang dikemukakan. Sebuah negara mengeluarkan dua jenis barang sahaja, iaitu barang X dan barang Y. Okey, dengan menggunakan raja, nanti kita perlu sediakan raja dan raja ini nanti kita akan sediakan paksi X atau paksi Y lah. Okey, jelaskan kesan terhadap kelok kemungkinan pengeluaran apabila. Okey, kita cuba tengok. A, berlakunya pertambahan sumber ekonomi yang sama dalam pengeluaran barang X dan Y. Cuba tengok. Untuk soalan A ini ya, memang kita fokus barang X, barang Y dan dia kata pertambahannya sumber ekonomi. Pertambahan sumber ekonomi yang sama. Ini kata kunci dia. Jadi soalan dia sudah jelas, dia nak anda sediakan raja. Jadi sekarang Miss akan membimbing anda macam mana kita perlu sediakan raja, cara dia. Okay, so ini soalan A. Saya tulis A dulu. Okey, kemudian kita sediakan raja dengan adanya paksi X serta paksi Y. Okey, jadi ini asalan. Untuk paksi Y ini, okey, biasanya kita akan label ini adalah untuk barang Y. Paksi X ini kita akan tulis barang X. Okey, jadi ada dua jenis barang untuk sediakan kelok kemungkinan pengeluaran ini. Dan untuk maklumat pelajar, kalau kita nak sediakan kelok kemungkinan pengeluaran, dia ada dua bentuk. Bagi KKP yang berbentuk cembung ini, dia adalah menunjuk bahawa kos lepas dia adalah meningkat. Dan bagi KKP yang bergaris lurus ini, dia menunjukkan bahawa kos lepas dia adalah mana. Okey, tetapi untuk soalan ini, disebabkan dia tak ada kaitan dengan kos lepas, jadi anda sebenarnya boleh sediakan KKP yang berbentuk cembung ataupun anda nak sediakan KKP yang bergaris lurus pun boleh diterima. Okey, mana-mana satu. Jadi jangan lupa label kan, yang ini kan tunjuk ini adalah titik A dan yang ini pula tunjuk yang ini adalah titik B. Lepas itu label ini KKP, kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, kita dengar jawab soalan A kan. Jadi sekarang anda cuba tengok. Pertambahan sumber ekonomi yang sama. Sumber ekonomi dekat sini, okey, dia sebenarnya adalah merujuk apa? Tanah, buruh, modal dan juga usahawan, ada empat itu. Jadi keempat-empat item itu, okey, tak kisahlah, jadi sumber ekonomi saja. Dia kata bertambah kan? Kalau bertambah, input kita sudah bertambah dah. Pada pandangan anda, apakah kesan terhadap output bagi barang X dan barang Y ini? Barang X bertambah ke berkurang ke? Barang Y bertambah ke berkurang ke? Apakah pandangan anda? Bertambah. Okay, yes. Barang X akan bertambah. Begitu juga dengan barang Y. Kedua-dua barang ini akan bertambah. Jadi, barang X bertambah. Ini asal dia kan B kan? Jadi bertambah. Kat sinilah. Okey, lepas itu A juga akan bertambah. Okey, inilah point dia, bertambah. A prime, sini B prime. Tapi pastikan kedua-dua ini dari segi saiz dia mestilah sama. Kenapa? Sebab soalan ini, okey, dia sudah kata pertambahan yang sama. Okey, jadi sekarang kita akan bina kelok kemungkinan pengeluaran yang baharu. Jadi dengan adanya dua titik yang baharu ini, kita plotkan, kita sambungkan. Okey, demikianlah KKP anda. Dan jangan lupa ini KKP yang baru kan? Tulis KKP 1 ataupun anda nak tulis KKP prime pun boleh. Menunjukkan peralihan kelok. Inilah maksudnya beralih. Jadi kelok ini akan beralih ke sebelah kanan. Okey, sekarang kita cuba tengok. Yang pertama, kita sudah bagi raja. Okey, yang kedua, kita perlu buat huraian. Macam mana kita nak huraikan raja ini? Okey, sebenarnya dia ada beberapa step dia. Okey, senang je. Step yang pertama, kita akan salin semula soalan dia. Yang ini. Apabila berlakunya pertambahan sumber ekonomi yang sama dalam pengeluaran barang X dan barang Y. Okey, yang ini.
Kita salin semula dekat sini. Salin je. Okey, kemudian kita akan sebut dari segi peralihan KKP. Okey, kita beritahu bahawa KKP akan beralih. Beralih ke mana tu? Yang ini, ke sebelah kanan. Dari apa ke apa? Dari asalnya AB ke A prime B prime. Itu huraian yang kedua. Saya ulang bagi huraian yang pertama itu salin semula soalan dia sahaja. Okey, bagi huraian yang kedua kita beritahu bahawa KKP telah beralih ke kanan dari A B ke A prime B prime. Okey. Dan seterusnya kita cuba tengok semula soalan itu, dia minta anda jelaskan kesan. Kesan dia. Jadi kita sekarang nak fokus kesan. Kesan ini cuba tengok paksi Y dengan paksi X. Paksi Y, barang Y. Barang Y bertambah. Jadi kita pun beritahu kesannya barang Y akan meningkat. Okey. Lepas itu bagi barang X, cuba tengok. Ya, barang X juga akan meningkat. Jadi yang ini sebenarnya merupakan satu bantuan lah macam mana kita nak sediakan esei. Jadi masa anda tulis esei itu terus tulis sahaja. Panjangkan dia. Okey, saya ulang salin soalan dia. Okey, keadaan ini sebenarnya akan menyebabkan KKP beralih ke kanan. Okey, iaitu dari AB ke A prime B prime. Kesannya, keluaran barang Y bertambah. Begitu juga dengan keluaran barang X. Okey, juga meningkat. Jadi itulah cara jawab dia untuk soalan A. Okey, so sekarang kita cuba tengok B. Bagi B pula, saya akan bagi masa sikit kepada anda untuk sediakan jawapan. Okey, kita cuba tengok. Wujudnya peningkatan teknologi dalam pengeluaran barang X sahaja. Okey, jadi sekarang anda cuba sediakan jawapan kamu dan fikirkan apakah rangka jawapan dia. Okey, inilah dia. Okey, jadi Miss bagi anda lebih kurang 5 minit untuk sediakan jawapan anda. Okey, sekarang saya nak tanya, lepas kita sediakan rajah ini, ada paksi Y dengan paksi X, apa yang perlu dibuat? Tulis jenis barang. Tulis barang. Barang apa kat sini? Barang X. Sini? Ini paksi X ke paksi Y? Eh, paksi Y. Jadi? Barang Y. Okey. Barang Y. Lagi apa yang perlu ditulis? Lain. Asal barang X. Barang X kat pasal. Yes, good. Thank you, Izri. Okay. Okay, so sekarang saya perlu sediakan kilo kemungkinan pengeluaran. Jadi soalan saya, okay, saya perlu sediakan kilo kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cempung ke ataupun bergaris lurus? Bergaris lurus ke? Bergaris lurus. Kalau saya nak sediakan cempung boleh tak? Boleh. Boleh, yes. Thank you, Nadia. Ya, anda boleh, anda boleh buat pilihan. Anda nak sediakan KKP yang berbentuk cempung pun boleh. Bergaris lurus pun boleh. Sebab yang ini, dia bukan tanya ataupun bukan uji pasal kos lepas pun. Okay, jadi sekarang Miss akan sediakan KKP yang bergaris lurus. Okay, step yang seterusnya. Apa yang perlu dibuat? Plotkan titik. Titik? Titik apa tu? Bagi tahu saya. Barang X jadi A. Okey, sini A ya. Barang Y B. Okey. Okey, ada lagi? Ya, KKP. Yes, good. Thank you, Atika. Ya, anda perlu labelkan KKP. Okey. Okey, lepas itu barulah kita tengok semula soalan tersebut. Wujudnya peningkatan teknologi dalam pengeluaran barang X sahaja. Jadi, apa yang saya perlu buat dan dekat mana? A prime. A prime. Sini ke? Ini A prime ke? Ke sini? Kat bawah. Kat bawah, barang X lah kan? Okay, so I tulis A prime dulu. Barang Y sini macam mana? Ada B prime ke?
Tak ada. Tak ada. So bermaksud nanti dia mula kat sini kan, betul tak? Okay, thank you. Okay, jadi sekarang anda cuba tengok balik soalan tersebut. Kan kita kata bahawa wujudnya peningkatan teknologi dalam pengeluaran barang X sahaja tiada kaitan dengan barang Y. So bermaksud KKP yang baru itu nanti, okay, kita akan ada A prime kat sini, B dia masih kekal dekat sini. Okay, barang Y tak ada perubahan pun. Okay, jadi sekarang Miss akan sediakan KKP yang baru itu. Okay, dan selepas kita sediakan, kita sambung ke dua-dua titik ini kan. Sudah ada KKP yang baru. Jadi yang baru itu sila tulis KKP 1 ataupun KKP prime pun boleh. Sekarang anda cuba tengok keseluruhan rajah ini. Apakah kekurangan dia? Tak ada anak panah. Yes, good. Tak ada anak panah. Jadi pastikan anda tunjuk anak panah ini. Okay, rajah kita dah kira lengkap dah. So sekarang untuk huraian rajah. Yang pertama itu, macam mana kita nak huraikan? Ulang balik soalan. Okay, boleh anda ulang balik soalan tersebut? Bila wujudnya peningkatan tingkat teknologi dalam pengeluaran barang X saja. Okay, sekarang sambung huraian bagi peringkat yang kedua. Ini akan menyebabkan? Titik A. Bukan. KKP akan beralih ke? Kanan. Okay, sambung Heli dari? Dari VA ke VA prime. Yes, good. Itulah dia. Okay, jadi sekarang kita sambung dengan peringkat yang terakhir. Jadi untuk yang peringkat terakhir ini, apa yang kita huraikan? Okay, apa yang kita perlu huraikannya? Kesannya. Okay, good. Kesan itu boleh beritahu saya lebih spesifik? Barang Y tidak berubah, yes. Barang X meningkat. Yeah, good. Barang Y tidak berubah, selain daripada tidak berubah, anda juga boleh guna perkataan ini. Keluaran dia adalah kekal. Okay, tetapi bagi keluaran barang X pula, okay, X pula akan meningkat. Okay, jadi sekarang Miss nak anda tengok dari segi pengagihan markah dia, ya. Kalau anda tengok soalan ini, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 10 markah. Kan dia ada A dengan ada B kan? Bermaksud A itu 5 markah dan B itu pun sama 5 markah. Okay, jadi sekarang untuk A ini, kita tengok macam mana kita boleh skor 5 markah ini. Okay, untuk rajah yang disediakan ini, kalau rajah anda semua lengkap, anda terus akan dapat 2 markah untuk rajah dia. Okay, biasanya paksi ini akan diberi markah. Okay, kemudian kita juga akan tengok dari segi anak panah. Pastikan yang ini ada dan ada peralihan kelop. Okay, jadi itu adalah markah untuk rajah. Lagi 3 markah dekat mana? Okay, untuk A, kita salin balik soalan saja kan? Jadi memang tak ada markah dekat sini. Okay, tetapi kalau anda sebut beralih ke kanan dari A, B ke A prime, B prime, yang ini anda akan terus dapat 1 markah. Okay, kemudian kesannya Y meningkat 1 markah, X meningkat 1 markah. Jadi 3 markah dekat sini untuk huraian dan 2 markah lagi untuk rajah anda. Begitu juga dengan soalan B. Okay, juga ada 5 markah dekat sini. Untuk rajah dekat sini, 2 markah. Seperti apa yang Miss maklumkan, pastikan ada tunjuk peralihan kelop dan labelkan benda-benda ini. KKP juga perlu dilabelkan. Okay, yang ini kena tulis tapi tak ada markah. Beralih ke kanan dari BA ke BA prime, 1 markah. Barang Y kekal, 1 markah. Dan barang X meningkat, 1 markah juga. Jadi keseluruhannya, huraian 3 markah, rajah dia 2 markah. Juga sama dengan 5 markah. Miss, saya tak berapa faham. Baik. Kalau untuk rajah KKP ni,
Macam mana nak tahu bila nak guna cembung atau lurus? Okey, berkaitan dengan cembung dengan garis lurus, untuk kes ini, tak kisah you guna mana-mana satu. Kalau katakan soalan yang berkaitan dengan berbentuk cembung ataupun bergaris lurus punya, dia sebenarnya adalah berkaitan dengan kos lepas. Nanti masa anda tengok video, anda boleh fokus yang berkaitan dengan kos lepas. Dia akan terangkan. Kalau katakan kos lepas dia meningkat, KKP anda berbentuk cembung. Dan kalau katakan kos lepas dia adalah malah, KKP dia adalah bergaris lurus. Itulah beza dia sahaja. Oh, okay, jadi ini boleh tahu daripada soalan lah. Ah yes, sebab anda boleh tengok soalan ini, dia langsung tak sebut pasal kos lepas pun. Jadi sebenarnya tak kisah anda sediakan KKP yang bergaris lurus ke ataupun berbentuk cembung ke, dia sebenarnya sama sahaja. Okay ke? Okay, thank you Miss. Okay, okay good. Kalau semua pun okay, bermaksud perbincangan soalan esei 2 kita telah selesai ya. Okay, jadi pastikan anda boleh jawablah soalan tersebut. Okay.